Terkait masalah pertambangan di areal Curug Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah yang masih menyisakan polemik, Bupati Kabupaten Bangka Tengah meminta warga dan penambang mengedepankan musyawarah guna menghindari terjadinya konflik. Bupati Kabupaten Bangka Tengah Ibnu Saleh berterima kasih terhadap masyarakat Desa Lubuk Besar yang hingga saat ini mau menempuh jalan musyawarah dalam mengatasi masalah ini. Ibnu Saleh pun meminta baik masyarakat maupun penambang dapat saling legowo dan penambang dapat menarik diri dan tidak lagi melakukan aktivitas penambangan di lokasi tersebut. Secara legowo untuk menahan diri dan mudah-mudahan mereka sudah mengangkat kegiatan mereka dari sana dan mereka terus melaksanakan musyawarah sehingga akan ketemu pada satu titik. Ini yang kita harapkan dan terima kasih banyak kepada masyarakat yang telah berlogowo. Jadi pihak pro dan kontra sama-sama logowo untuk bermusyawarah lagi sehingga sampai dengan titik yang ketemu baru bisa operasi. Diharapkan dalam mengatasi polemik pertambangan ini, Curug Kabupaten Bangka Tengah tidak sampai terjadi aksi massa yang berakhir dengan anarkis, sehingga menyebabkan hal-hal negatif lainnya. Dari Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung, Rahmat Kurniawan, iNews melaporkan.